Rafathar, ogah panggil Nita Talia bunda. Jawabannya sinis abis. Dikutip dari suara.com. Padangdut Nita Talia datang ke rumah Raffi Ahmad. Usai gosip yang beredar soal dirinya digebetkan Raffi Ahmad buat jadi istri kedua. Kedatangan Nita pun disambut baik oleh Raffi Ahmad. Saat berada di rumah Raffi, Nita Talia pun dipertemukan dengan Nagita Slavina dan sang putra, Rafathar Malik Ahmad. Sambil bercanda, Nagita Slavina bilang kalau keduanya akur. Perihal Nita Talia jadi istri kedua pun sempat dibahas oleh Raffi Ahmad. Menurutnya, ia hanya ngeprank dan mencoba-coba saja. Ya gagal dong, gak ada ngambek-ngambeknya, ujar Nita Talia melihat Nagita Slavina yang tampak santai. Kalau kayak gitu tuh dihadapi dengan tenang, kalau dengan emosi jadinya gak ketutupan. Gosip kayak gitu sehari-hari, ujar Nagita Slavina. Rafathar Malik Ahmad lantas dipanggil oleh Raffi. Ia meminta Rafathar untuk memanggil Nita Talia dengan panggilan bunda. Aa, sini, salim-salim. Ini Mama Nagita, ini Bunda Nita Talia, ujar Raffi Ahmad. Halo sayang, baru bangun tidur ya. Penampilan Nita Talia dari ujung kaki kepala diamati oleh Rafathar. Rafathar langsung memperlihatkan wajah sinis ke Nita Talia. Nanti yang baik ya sayang, oke, pinta Raffi Ahmad. Hahaha, aduh ngejebiar. Dede, nanti si kakak diajak main kesini ya, renang boleh, tanya Nita Talia. Namanya Bella, cantik loh, mau gak? Ujar Nita Talia ke Rafathar. Gak lucu, ujar Rafathar. Itu cuma bercanda sayang, papa cuma bercanda, ujar Raffi Ahmad. Wah, jawaban Rafathar sinis banget kan Nita Talia nih. Ada-ada aja nih ular Raffi Ahmad bercandain anaknya, bagaimana menurutmu? Komentar di bawah ya.